Hari ini, di Desa Cisampe, Kecamatan Dawuhan, Subang, Jawa Barat, aku berencana untuk membuat olahan pangan dari lidah buaya. Jika biasanya lidah buaya dijadikan sebagai campuran minuman, kali ini aku akan membuat lidah buaya menjadi campuran kue lapis. Maaf teh, ini panen lidah buaya. Banyak banget ya. Teh, itu kenapa mukanya mengkilat-mengkilat gitu? Ini aku lagi pakai masker dari lidah buaya. Kayak emang gini. Bisa lidah buaya buat maskeran? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Oh iya, bawa banyak ini. Bawa banyak ini. Kita mau dong buat bikin maskernya. Ambil aja terbanyak. Tapi ini saya nanti baru mau bikin makanan nih dari lidah buaya. Nanti bantuin ya. Boleh. Bagian yang akan kuolah kali ini adalah daging lidah buayanya. Untuk itu, kulitnya harus dikupas dengan hati-hati karena pinggirannya yang berduri. Ternyata lidah buaya tidak hanya baik sebagai kosmetik saja. Jika dikonsumsi, lidah buaya dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam usus hingga dapat mengatasi masalah pencernaan. Selain itu, nutrisi yang terkandung dalam lidah buaya juga dapat membantu menurunkan kolesterol serta menjaga kesehatan jantung. Dengan segudang kandungan manfaat ini, wajar saja jika di Tiongkok makanan ini disebut tanaman suci. Cek Eli dan Teh Pipit telah menyiapkan bahan pembuatan kue lapis. Kue lapis ini dibuat dengan air santan agar rasanya gurih. Sementara itu, Teh Pipit membuat adonan yang terdiri dari tepung beras, sedikit tepung kanji dan gula. Semua bahan ini dilarutkan dengan menggunakan air santan hingga tercampur sempurna. Bukan kue lapis namanya kalau tidak berwarna-warni. Nah, jika sudah begini, adonan sudah siap untuk dicetak. Walau sangat bermanfaat, tapi lendir yang ada pada lidah buaya ini pahit rasanya. Untuk itu, lidah buaya harus dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air garam untuk menetralisir rasa sekaligus untuk menghilangkan lendirnya. Nah,
Semua bahan sudah siap. Saatnya untuk mencetak adonan dengan cara dikukus. Cara pembuatannya memang membutuhkan kesabaran. Satu persatu adonan berwarna dicetak dalam loyang. Jika adonan sudah setengah matang, barulah potongan lidah buaya ditambahkan, lalu dilanjutkan dengan warna lainnya. Proses ini bisa memakan waktu hingga kurang lebih 30 menit. Kue lapis lidah buaya pun sudah jadi. Warna-warninya memang menggugah selera. Rasa kue terasa manis ketika kue digigit. Tekstur kenyal dan segar dari lidah buaya mulai terasa hingga menambah kenikmatan kue lapis. Kini, lidah buaya tidak hanya dikenal sebagai alat kosmetik dan minuman saja. Dengan sedikit sentuhan kreasi, lidah buaya bisa dijadikan sebagai kudapan yang enak rasanya. Rasa kue terasa manis. Ketika kue digigit, tekstur kenyal dan segar dari lidah buaya mulai terasa sehingga menambah kenikmatan kue lapis. Kini, lidah buaya tidak hanya dikenal sebagai alat kosmetik dan minuman saja. Dengan sedikit sentuhan kreasi, lidah buaya bisa dijadikan sebagai kudapan yang enak rasanya.